Selamat siang Sobat Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kampung Babakan Mande, Desa Kecamatan Ciranjang. Proses pembongkaran kuburan di dalam rumah kontrakan yang diduga merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon. Pelaku yang membunuh keluarganya di Bekasi menjadi tontonan masyarakat sekitar sejak pagi tadi hingga saat ini. Proses pembongkaran ini menjadi tontonan masyarakat sekitar karena sempat membuat geger sejumlah warga yang berada di sini. Mereka datang warga sekitar warga yang menyaksikan ataupun menonton proses evakuasi beberapa korban yang diduga dikubur dalam satu lubang di sebuah rumah yang diduga itu merupakan tebing, sehingga itu pun menjadi tontonan masyarakat sekitar. Dan sudah tadi pagi petugas dari Polda Metro Jaya dan Polres Cianjur melakukan pembongkaran mayat yang sengaja dikubur di dalam lubang yang di sebuah rumah. Tahu nggak sih Bu ini ada apa sih? Saya juga nonton. Takut salah, Pak. Saya juga baru datang. Tahu nggak sih, Bu, ini? Kalau kabarnya ada apa sih, Bu? Kabarnya mah pembunuhan. Pembunuhan. Terus ada... Baru keungkap sekarang. Nggak tahu, walaupun ya satu RW, tapi ada RT. Ini dibongkarnya di mana, Bu? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Di dalam rumah? Ya, nggak tahu kan. Itu di garis polisi. Ya, di dalam rumah. Dari kapan itu, Bu? Polisi sudah datang ke sini, Bu? Dari tadi, dari jam 6. Tadi pagi jam 6, Bu? Jam 6 pagi. Sampai sekarang belum beres, Bu? Belum. Katanya ada beberapa rumah yang dibongkar, Bu? Dua rumah. Oh, udah ada dua rumah? Tahun yang lalu, nggak tahu satu tahun yang lalu. Oh, ini baru teh. Sekarang keungkapnya. Gitu. Oh, berarti Wawon tuh pernah tinggal di sini, Bu? Ya di sini, dia mau pendatang. Oh, emang orang sini? Oh, udah lama tinggal di sini? Berapa lama? Tahunannya udah 17 tahun. Oh, kalau aslinya orang, katanya orang Lombok, Bu? Siapanya? Si Wawon itu? Iya, emang. Orang tahu kalau orang mana-mana, cuman punya istrinya orang sini. Cuman istrinya orang sini. Oh. Pak Wawon ini mah pendatang. 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 Kalau di sini mah udah lama berarti ya? Berarti keluarga atau anak-anak juga di sini sekarang, berarti? Iya. Nuhun, Bu. Demikian wawancara dengan seorang warga Pusat Tribuners, dan saat ini proses pembongkaran sebuah korban yang diduga dibunuh oleh Wawon masih dilakukan petugas dari Polda Metro Jaya, ditambah dari petugas Polda Metro Jaya dan Polres Cianjur, dan saat ini masih menjadi tontonan warga. Demikian laporan dari Polres Cianjur. Kalau tidak, kami akan